Di belakang sana kota Heidelberg, dan di sana tuh kastil. Bagus ya teman-teman. Rishwal Moi. Sudah di kan off no? Ngaso dulu minum draft sap sap anggur buatan sendiri ini tuh homemade draft sap jus anggur. Hotel Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nah, lumayan bisa ngopi-ngopi. Tuh. Nah, ini karena kita udah kemalaman, campingnya udah pada tutup, kita nginepnya di hotel. Besok baru ke kota Heidelberg-nya. Nah, udah gelap ini, kita udah kemalaman. Dongker. Selamat siang, jumpa lagi dengan aku Wiwin dari kota Schiedam di Belanda. Nah, kali ini aku akan mengunjungi kota Heidelberg. Kota Heidelberg itu adalah kota di negara Jerman, teman-teman. Jaraknya dari Belanda itu sekitar 500 km lebih deh. Sama menir company, dia udah jalan duluan tuh seperti biasa, nggak sabaran. Aku akan melihat kastil. Ya. Di sini ada kastil dan di sana tuh pemandangannya tuh ada sungai itu, nanti bagus di sana aku kasih tahu di sana ya. Nah, semalam aku udah di sini ke camping karena camping-camping tuh udah pada tutup. 1 Oktober tuh ternyata udah tutup, jadi aku nggak bisa ke camping. Jadi semalam kita tidurnya di hotel, teman-teman. Nah, sekarang aku akan kasih tahu nih view dari sini. Ya. Nah, aku lihat dari arah sini view-nya nih, sekarang. Ada sungai atau danau. Nah, ini rame banget nih kali ini. Nah, di belakang situ tuh ada kastil. Nah, ini udah musim gugur, tapi nih hari ini tuh cuaca bagus banget, teman-teman. Tuh lihat tuh biru. Aku untung banget main ke sini pas cuacanya bagus. Jadi tadi juga cari parkir juga susah juga karena penuh turis. Nah, itu view di sana tuh teman-teman, kota Heidelberg.
stukjes afgebroken. Kijk, een stuk van die toren is afgebroken. Oh ja. Lijkt wel een stuk berg hier wat er staat. Ada mata air tuh, water brown. Ya, untuk minum. Nah, ini kita masuknya lewat sini nih, tapi kita harus beli tiket dulu di sana tuh di loketnya. Menurut company lagi ambil tiket. Dan ini ternyata di sini cateringnya buka juga. Nabinan. Teman-teman, rame banget ini yang kunjungi kastil hari ini. Aku cuman jalan-jalan di sekitar kastilnya, nggak jadi masuk karena nunggu beli tiketnya itu antriannya panjang. Udah gitu kita harus ngisi formulir dulu, registrasi dulu, jadi lama, makanya kita males. Kita jalan-jalan di sekitar kastilnya ini. Habis ini kita melanjutkan ke tempat yang lainnya. Nah, ikuti terus dan simak terus videoku. Sampai jumpa di tempat yang lainnya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.